Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kasman Yesado, Ketua BPD Desa Patingko, dengan ini menyatakan sikap bahwa saya menolak berita hoax dan penyebarannya karena dapat memecah belah persatuan bangsa dan keutuhan NKRI. 2. Saya mendukung sepenuhnya langkah-langkah kepolisian, khususnya Polres Tojo Una-Una, dalam menangani perkara tersebut. Demikian pernyataan sikap dari saya. Sekian dan terima kasih. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.